Dua murid SMP Negeri 1 Ciawi Bogor belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah video keduanya berdansa menjadi viral di media sosial. Kedua anak tersebut adalah Keisha dan Devina. Video tersebut kemudian menuai kritik dari netizen karena dianggap merusak generasi. Hal itu kemudian membuat penyanyi Agnes Mo bereaksi. Agnes Mo kemudian memberikan dukungan kepada dua pelajar tersebut. Lewat akun Instagramnya, Agnes meminta agar pihak sekolah patut berbangga terhadap prestasi dua pelajarnya itu. Sebab dua murid yang dinarasikan sebagai generasi rusak itu ternyata penyumbang 3 medali emas cabang olahraga dan sport. Selain itu, Agnes Mo juga memohon agar pihak sekolah tetap mendukung ketika ada orang yang ingin menjatuhkan dua anak tersebut. Selain itu, Agnes Mo juga memberikan pesan untuk Keisha dan Devina. Agnes mengaku ingin bertemu dengan keduanya. Menurut dia, mempunyai prestasi merupakan sesuatu yang membanggakan. Menanggapi hal ini, Keisha dan Devina mengaku kaget dan tak menyangka mendapat dukungan dan apresiasi langsung dari Agnes Mo. Selain itu, dukungan itu juga membuat keduanya bisa kembali tersenyum dan semakin bersemangat. Bangga, terharu di komen sama Agnes. Terus ada rencana apa nih nanti selanjutnya? Rencananya sih kayak katanya mau bertemu sama Agnes semua, cuman belum tahu lagi kelanjutannya kayak gimana. Nah, ini kan akan berkunjung ke salah satu stasiun TV, terus bangga gak sih? Bangga. Setelah menjadi membawa pulang emas gitu ke Kabupaten Bogor. Bangga. Bangga, terharu. Ya, terharu juga. Karena kita baru pertama kalinya ikut Porprov pekan ini. Ada target gak sih ke depan apa gitu? Untuk ajang tingkat perlombaan di juara nasional ada mana tadi? Mungkin nanti kita juga pengennya di kejurnas nanti kita dapat bawa pulang emas gitu. Sebelumnya video dansa siswa dan siswi SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat viral di media sosial. Pihak yang mengkritik mengaitkan hal itu dengan sentimen agama dan pengaruh budaya asing. Namun pihak sekolah memastikan siswa yang berdansa adalah atlet dan sport. Mereka adalah atlet cabang olahraga dan sport yang menyumbangkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2022.